Halo pemirsa, salam sehat dan cantik khususnya kepada sahabat Secan Indonesia. Saya Dr. Ari Widyasti Bandem, mewakili dokter spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Hari ini akan berbagi informasi mengenai laser for aesthetic and dermatovenerology treatments. Mari kita ikuti video berikut ini sampai selesai. Laser adalah salah satu modalitas terapi dalam mengatasi masalah kulit. Misalnya saja kelainan hiperpigmentasi kulit seperti flek, kemudian kelainan pembuluh darah seperti telangiektasis atau hemangioma, juga bisa untuk mengatasi kelainan jaringan parut, menghilangkan atau menumbuhkan rambut, dan juga untuk menghilangkan tato yang tidak diinginkan. Manfaat dari perawatan laser seperti yang tadi saya sebutkan, hanya dengan perawatan laser tersebut kita dapat mengatasi problem-problem kulit itu lebih cepat, lebih tepat, ya, lebih spesifik tanpa kita merusak jaringan sekitarnya, yang kita sebut sebagai selective photothermolysis. Keuntungan atau keunggulan kita memakai laser dalam mengobati masalah kulit itu pertama adalah minimal downtime. Jadi seorang pasien yang dikerjakan laser itu dapat beraktivitas dengan segera, ya, bisa aktivitas kembali dengan normal. Kemudian memang keuntungan lainnya adalah kita itu dapat mentarget atau mengatasi suatu problem tanpa kita merusak jaringan sekitarnya. Proses perawatan laser diawali dengan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin. Saat konsultasi tersebut akan ditentukan dulu diagnosis dari masalah yang sedang dihadapi. Pada beberapa kelainan, misalnya kelainan hiperpigmentasi, dokter akan memberikan krim-krim untuk perawatan yang kita sebut sebagai skin conditioning. Skin conditioning ini dapat berlangsung antara 2-4 minggu dan kemudian akan ditentukan pengerjaan lasernya. Saat kita akan melakukan laser, itu diawali dulu dengan pembersihan daripada area yang akan dilaser atau yang kita sebut sebagai cleansing. Kemudian setelah itu diambil dokumentasi, bisa berupa fotografi atau memakai alat bantu seperti visia, dan pasien akan diberikan krim anestesi atau anestesi topikal. Setelah itu laser akan dikerjakan, dan pada saat pengerjaan laser itu akan pasien operator yang mengerjakan akan melakukan safety, di mana pasien akan dipasangkan alat pelindung mata. Nah, setelah itu laser dikerjakan, kemudian kulit atau area yang telah dikerjakan tadi akan di-cooling, kemudian diberi krim repair. Dan nantinya untuk perawatan post laser ini diteruskan lagi oleh pasien di rumah sampai keadaan kulitnya baik. Pertanyaan mengenai keamanan laser itu sangat sering ditanyakan pada saat konsultasi. Jadi ada kekhawatiran seorang pasien yang dikerjakan laser tersebut, apakah ini ada efek sampingnya,
kemudian apakah mempengaruhi organ atau struktur kulit yang lain atau organ yang lain. Dan biasanya pasien juga khawatir apabila kita mengerjakan di daerah alat reproduksi, mereka akan khawatir akan adanya masalah kesuburan. Nah, hal ini bisa difahami, tetapi tindakan laser yang kita kerjakan pada bidang dermatologi itu memang sudah didesain khusus. Jadi operator yang sudah di training dan memiliki kompetensi dan menggunakan alat yang sudah didesain khusus tersebut sangat aman untuk kita lakukan tindakan atau mengatasi berbagai masalah kulit. Perawatan laser akan kita tunda pada pasien yang sedang mengalami infeksi aktif atau sedang meradang pada area yang akan kita kerjakan. Jadi kita harus memperbaiki dulu kondisinya dan baru kita kerjakan laser. Nah, juga kita perlu kehati-hatian pada pasien yang mengalami masalah penyembuhan luka. Selain dari keadaan tersebut, laser bisa dikerjakan. Laser itu jenisnya banyak sekali dan kita dapat membagi dalam keris besarnya saja. Jadi ada laser ablatif, yaitu laser yang menimbulkan perlukaan di epidermis. Kemudian juga ada laser non ablatif, di mana laser ini menembus epidermis dan langsung masuk ke bagian dermis. Dan juga ada laser fractional, di mana sinar laser tersebut dipecah-pecah sehingga ada bagian kulit kita yang masih utuh atau normal, sehingga mempercepat penyembuhan luka. Nah, jenis laser yang paling baru sekarang kita kenal adanya laser picosecond. Nah, laser ini adalah pengembangan daripada Q-switch laser atau yang domainnya adalah di nanosecond. Jadi picosecond laser ini pulse durasinya itu sangat singkat, jadi 10^-12 atau 1/triliun second. Jadi sangat cepat sehingga laser ini downtime-nya lebih cepat lagi atau minimal sekali. Kemudian efek dari laser ini lebih efektif, terutama untuk penghilangan tato, untuk laser hiperpigmentasi, dan pasien biasanya tidak mengalami downtime yang lama dan bisa segera melakukan aktivitas kembali. Efek samping atau yang tidak disukai atau unwanted effect daripada tindakan laser itu tergantung juga dari jenis laser yang kita lakukan atau yang kita pakai. Jadi laser ablatif tadi kan memang ada perlukaan, misalnya pada waktu kita mengerjakan atau mengangkat tumor jinak kulit. Nah, ini perlukaan ini bersifatnya hanya sementara dan akan sembuh dalam 3-7 hari. Untuk laser-laser yang non ablatif yang tidak ada perlukaan di epidermis, itu kita mungkin hanya ada kemerahan yang akan hilang dalam beberapa jam. Hasil daripada tindakan laser itu dapat dilihat pada 1 kali pengerjaan. Biasanya misalnya masalah kutil atau tumor yang dihilangkan dengan laser CO2 itu sekali tindakan sudah pasti kelihatan hasilnya. Nah, untuk kelainan hiperpigmentasi atau mengatasi tanda-tanda penuaan kulit, tentunya 1 kali pengerjaan
pasti terlihat hasil, akan tetapi untuk lebih baik lagi dan memang tergantung juga derajat daripada masalahnya, dibutuhkan pengulangan beberapa kali untuk melihat hasil yang terbaik. Tindakan laser itu untuk masalah hiperpigmentasi, misalnya untuk toh ya, tanda lahir, kemudian untuk penghapusan warna tato, dibutuhkan memang beberapa kali tindakan, kadang-kadang itu bisa banyak kali kalau untuk laser T-switch laser. Misalnya untuk nevus of otak itu bisa sampai 10-12 kali ya, tergantung luasnya. Akan tetapi dengan adanya pico second laser itu bisa dikurangi dan biasanya bisa hanya 5 kali sudah kelihatan hasil. Dan interval pengulangannya untuk kelainan-kelainan tersebut biasanya sekitar 4-8 minggu. Pada prinsipnya, perawatan laser itu dapat dikombinasikan dengan modalitas terapi yang lainnya. Jadi untuk laser yang non-ablatif, yang tidak menimbulkan perlukaan di epidermis, itu pada saat yang bersamaan nanti dapat dilakukan tindakan perawatan filler, kemudian botulinum toksin, ataupun thread lift. Tetapi pada perawatan misalnya untuk jaringan parut atau setelah luka bakar seperti itu, nah perawatannya mesti kita kasih jeda waktu sampai perlukaan yang ditimbulkan oleh laser itu sembuh dulu, dan nanti bisa ditambahkan perawatan atau modalitas terapi yang lainnya. Setelah melakukan perawatan laser, seperti juga perawatan-perawatan yang lain, pasien tentunya kita minta untuk selalu menghindari paparan sinar matahari pada saat intensitasnya yang tinggi. Kemudian untuk laser yang tadi menimbulkan perlukaan, nah kita ingatkan pasiennya jangan mengupas-ngupas ya, supaya penyembuhan lukanya baik dan lekas sembuh. Dengan dokter atau operator yang akan melakukan tindakan laser sangatlah penting. Jadi pada pertemuan tersebut akan kita ketahui diagnosisnya apa dari masalah atau keluhan yang dikeluhkan pasien, kemudian apakah memang kelainan ini perlu dilaser. Nah, di laser pun kita akan memakai laser yang mana dan kapan yang akan dikerjakan. Juga pada konsultasi penting kita ketahui apa persiapan lasernya, kemudian apa yang akan dikerjakan saat kita melakukan laser, kemudian juga untuk post treatment atau aftercare-nya. Nah, ini harus ada kesepahaman dulu antara pasien ya, ekspektasinya, dan juga dikomunikasikan dengan baik oleh dokternya sehingga perawatan laser yang dikerjakan akan efektif dan memberikan manfaat untuk pasien. Bagaimana sahabat Shinchan? Apakah sudah lebih difahami mengenai perawatan laser untuk kasus-kasus estetik maupun masalah dermatovenerologi? Ya, mudah-mudahan mudah dipahami, dan saya Dr. Ari Widyasti Bandem mewakili Surabaya Skin Center undur diri. Salam sehat dan cantik untuk sahabat Shinchan Indonesia.